Welcome back to Haki Zainal. Jadi untuk video kali ini saya akan tukar spark plug kereta kancil saya dan saya akan tengok bagaimana hasil dia terhadap RPM kereta. Okey, jadi di sini saya ada spark plug NGK, spark plug untuk kereta kancil berharga sebanyak RM16 dan juga tempat buka spark plug. Tempat buka spark plug ni harga dia RM6. Jadi total kedua-dua barang adalah RM22. Jadi kalau kita tukar sendiri, itu adalah kos kita RM22. Dan kita akan tengok macam mana RPM kita akan berubah ataupun tidak. Alright, jom. Okey, jadi sebenarnya kita dapat lihat dekat kita punya meter, kita ada meter kilometer power dan juga meter RPM. Jadi untuk normal kondisi kereta, selalunya kalau kita start kereta akan bawa 1000 RPM ataupun round per minute. Jadi kita akan cuba start kereta ni dan kita tengok berapa RPM dia. Okey, nampak 1.5. Kadang-kadang dia boleh pergi 2 ataupun 2.5. Jadi itu RPM tu agak tinggi sebenarnya sebab kereta standard 0.5 ataupun 500 round per minit saja. Kita akan cuba ubah spark plug dan kita akan tengok hasil dia. Okey, jadi apa fungsi spark plug ni ya? Spark plug ni adalah untuk mengignite kita punya minyak. Jadi dekat sini kita ada 4 stroke. Jadi 4 stroke ni bermaksud ada 4 kedudukan piston kita. Kita ada kedudukan intake di mana dia akan ambil oksigen dan juga fuel, iaitu petrol untuk kereta ni. Kemudian dia ada lagi satu compression. Bila dia ke atas, dia akan compress minyak dan udara. Kemudian kita akan turun balik. Bila berlakunya combustion daripada spark plug, dia akan tolak ke bawah. Itu adalah untuk combustion. Dan juga yang last sekali adalah exhaust, di mana dia akan keluarkan sisa-sisa karbon dioksida atau karbon monoksida kepada exhaust lah. Dan dia akan start balik pada cycle pertama tadi. Okey, hari pun dah nak hujan, kita mula tukar dengan cepat dan saya akan tunjukkan cara untuk tukar spark plug. Okey, jadi ini adalah spark plug 1, 2, 3. Kita akan cabut dulu. Okey, setelah kita dapat cabut, kita tengok yang putih-putih tu kan. Nah, itu adalah 3 spark plug yang ada dalam kereta kancil. Jadi kebanyakan kereta akan menggunakan 4. Dan disebabkan kancil adalah kereta yang menggunakan 3 silinder, jadi dia hanya ada 3 spark plug. Jadi menggunakan tempat buka spark plug, kita hanya perlu letak ke dalam dan pusing lawan arah jam. Okey, jadi ini adalah spark plug yang kita dah pakai. Kita boleh tengok dah agak kotor, dah ada residu dan agak teruk di sini. Jadi memang patutlah kita tukar. Dah habis kunci kita ketat dan kita akan test tengok macam mana hasil dia ya. Kita akan pasang balik. Okey, ini kena ikut balik ya. Jangan salah pasang sebab dia dah memang setting untuk tempat-tempat dia. Okey, ni dekat power distributor dia dah memang setting yang mana satu akan naik, yang mana satu akan turun. Jadi untuk senang, anda tanda siap-siap ataupun anda ikut yang mana panjang pendek lah. Okey, dah siap pasang. Kita akan start enjin kita dan kita tengok hasil. Okey, nampak tadi kita buat 1.5 kan. Jadi dia dah kurang sikit dan bunyi pun boleh lah.
Okey. Daripada tadi bunyi agak kuat. Jadi sekarang bunyi dia agak slow sikit kalau anda dengar daripada bunyi yang asal tadi. Enjin pun tak merau sangat. Jadi memang betul RPM ada kena mengena dengan spark plug. Jadi konklusi dia kita dah dapat. Allah, sekejap eh. Alright, jadi itu saja guys video untuk kali ini. Jangan lupa share dan subscribe. Kalau boleh share tu penting. Okay, bye-bye.